Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini aku akan membagikan sesuatu kepada teman-teman semuanya. Kalau kita misalnya sakit, tentu saja kita akan ke dokter. Dan kita terkadang harus mengeluarkan banyak sekali uang. Dan uang itu terus bertambah dan terus bertambah. Apalagi kita nggak punya namanya kayak BPJS atau lain sebagainya. Dan ternyata yang didiagnosa itu cuman penyakit batuk biasa. Nah, ada baiknya ketika kita sakit gitu kan, kita bisa menanyakan kepada dokter. Loh, kok nanya kepada dokter? Kan keluar duit juga. Nah, sekarang kita bisa menanyakan itu kepada dokter hanya lewat online. Dan ini bukan robot, tapi ini dokter asli. Jadi nama aplikasinya adalah Alo Dokter. Teman-teman bisa install dari Play Store, ya. Install di Play Store. Nah, namanya adalah Alo Dokter. Alo Dokter. Nah, jadi Alo Dokter ini aplikasi chat bersama dokter. Jadi banyak banget orang yang sudah menanyakan di sini, di aplikasi ini udah 1 juta download dan 280 ribu ulasan. Dan termasuk aku itu sering menanyakan hal-hal yang menurutku bagaimana. Nah, kita buka aplikasinya. Tep. Tadi seperti ini, dia update ke versi terbaru, nanti aja update-nya. Nah, di sini banyak sekali yang bisa kita chat bersama dokter umum, chat sekarang. Nah, kan gratis nih. Chat sekarang ada yang berbayar dan ada yang gratis. Jadi, walaupun kita pilih yang gratis, enggak menutup kemungkinan dia enggak menjawab. Semuanya pada menjawab kok. Nah, di sini kayak dokter Rina Sugianti psikiater gitu kan. Nah, kita tinggal tanya, kita tinggal chat gitu kan, seperti ini kita tinggal chat gitu. Konsultasi 15.000, ada yang bayar. Kalau dulu itu gratis semua ya. Nah, kita coba yang gratis. Chat sekarang dokter umum, apakah pertanyaan ini untuk Anda? Iya, nanti kita tulis kayak gitu ya. Iya, misalnya yuk jawab pertanyaan ini agar bisa berikan rekomendasi yang tepat. Apakah Anda memiliki anak di bawah 1 tahun? Silahkan jawab ya teman-teman semuanya. Dan ini aplikasinya bagus banget untuk teman-teman. Di sini ada juga buat janji. Jadi kita bisa membuat janji dengan dokter. Ya, tentunya bayar ya. Namanya juga konsultasi langsung gitu. Misalnya kita mau konsultasi di hospital ini gitu. Nah, buatlah janji di sini. Nah, buat janji di sini. Nanti dokter itu akan meng-approve-nya gitu. Nanti baru kita bisa tanyakan. Di sini ada proteksi, ada soap, ya kan? Nah, saya mengerti. Dan banyak juga di sini pertanyaan-pertanyaan orang ya. Jadi, kita tinggal lihat aja gitu. Cari dokter nama spesialis. Oke, terima kasih.